Kaya ngene kondisi saiki ning Dukuh Biting Desa Banjarsaripati. Puluhan motor lan akeh mobil sing diparkir ning dalan mlebu perdukuhan desa iku. Dalan mlebu iku luwih dhuwur dibanding no dalan liyane ning Dukuh Biting. Warga milih mlaku kanggo nerjang banjir lan motore diparkirno ning pinggir dalan. Warga uga manfaatno perahu kanggo ngangkut belanjaan. Meski kaya ngono, ana sing nekat nerjang banjir karo motor. Di antarane iso nglewati banjir, sebagian liyane kepeksa nyurung montore amarga ora kuat nerjang banjir. Mas, datang lagi akhirnya. Sejak kemarin, kemarin pagi. Jam berapa mas kemarin? Pagi mas, mulai naik. Mas, kalau di ini parkir di sini ini ada yang jaga atau gimana mas? Gak ada. Gak ada. Tapi gak ada. Aman di sini ya? Aman. Kalau malam misalnya? Ya gak ada yang jaga. Tapi udah percaya gitu lagi? Ya percaya. Ini mengganggu aktivitas warga? Ya sangat mengganggu mas. Kalau pergi bekerja, pergi ke sekolah ya aktivitas ya harus jalan kaki dulu. Talenan loh bang. Dan saya ini oleh kendaraan ya was-was kadang. Ada yang dekat menerobos tapi mogok gitu ya? Ya ada banyak. Tim Liputan Simpang 5 TV.